Rangka minimum yang ini sudah di upgrade dan di rehab total sama si mekanik, dan ini bahannya 24, ukurannya 24, jadi konik ukuran 24 dipotong jadi ukuran 20, dan ini enggak nanggung-nanggung mulai dari belakang. Yang belakang itu total semua motif, terus untuk yang samping juga, untuk di samping crank terus. Nah di sini ini juga motif juga, terus ke depan, di depannya konus juga di motif total. Terus ke belakang ini ada pangkon kaliper belakang. Ini juga buat sendiri. Jadi semuanya buat tanpa ada yang beli. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen bisa, nanti saya kasih kontak personnya. Ini nanti untuk biaya lasnya sekitar 500 sampai 600 ribu, jadi belum biaya pengecatannya ya. Jadi untuk di tengah nggak ada potongan sama sekali, jadi potongannya cuma di depan sini. Untuk di tengah nggak ada lasnya, bekas lasnya nggak ada, hanya di sini dipangkas terus disesuaikan lagi. Terus untuk posisi biar lebih manis si. Oke ya, segini saja info dari saya, semoga bermanfaat. Dan ini sudah keempat kalinya si mekanik merestorasi frame 24 jadi 20 tanpa las di tengah, dan posisinya sesuai selera Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.